Timor Jambi menggelar acara tatap muka bersama Danrem 042 Garuda Putih. Yang turut dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat di lingkup Kabupaten Muara Jambi. Di ruang pola kantor Bupati Muara Jambi, kedatangan Kolonel Infantri Dani Budianto ke Bumi Sailun Salimbai Muara Jambi disambut hangat Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro. Ditandai dengan iringan tari tabur beras kunyit oleh tim kesenian daerah yang telah disiapkan. Selanjutnya Danrem 042 Garuda Putih beserta rombongan dijamu dengan santap siang bersama Bupati Muara Jambi beserta jajaran pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Kedatangan Kolonel Infantri Dani Budianto selaku Komandan Resor Militer 042 Garuda Putih ini dalam pembinaan teritorial sehingga dapat mensosialisasikan posisi Korem yang dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Sementara itu Bupati Muara Jambi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran TNI dan Polri yang terus bersinergi dalam berbagai hal dengan pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Seperti salah satunya telah bersama-sama membantu dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang baru-baru ini terjadi di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Selanjutnya acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dari pihak pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan sebaliknya. Juga dari pihak Korem 042 Garuda Putih kepada pihak pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.